Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ajeng Sri Pusmarini. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk penggunaan moisture meter seri MC7825G. Langsung. Di sini ada probe, layar display, dan sampel. Kita coba pasangkan dulu probe-nya ke layar display di sebelah sini. Lalu kita tekan tombol on. Setelah itu, untuk sampel gabah itu masuk ke kategori CD03, ada di book manual. Kita pilih selok, kita pilih CD03 dengan menekan atas bawah di sini sampai layarnya terpilih CD03. Sudah, maka layar akan kembali. Kita masukkan probe ke sampel. Ya, maka layar akan menunjukkan untuk hasilnya. Kita tekan hold untuk menahan. Sudah. Nah, simpel kan penggunaannya? Bagi kalian yang membutuhkan alat ukur dan uji, langsung hubungi ke nomor ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.